Wanita minta tukar baju yang dibeli tahun lalu, padahal sudah dipakai. Belum lama ini, publik kembali dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang ibu yang minta tukar baju yang sudah belinya satu tahun yang lalu. Video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok ini sontak menjadi sorotan hingga viral di media sosial. Pada awal video, si pemilik akun tampak menyoroti seorang ibu-ibu dengan baju berwarna biru dengan rambut panjang yang diikat itu tampak sedang berseteru dengan pegawai kasir di salah satu toko baju. Diketahui, perseteruan tersebut disebabkan karena ibu tersebut memaksa untuk menukar baju yang dibelinya pada tahun lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, baju yang ingin ia tukarkan tersebut rupanya sudah pernah dipakai. Beli baju tahun 2022, mau ditukar tahun 2023. Mana bajunya sudah pernah dipakai, tulis pemilik akun dalam keterangan video. Tak lama, unggahan tersebut langsung viral hingga ditonton oleh 1 juta lebih pengguna akun dan puluhan ribu penyuka serta beragam komentar warganet.